Ay, kada pilat din nyo, salang. Rajin kong kaluan ni, hintalo. Bagus din nyo, salang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang terhormat Panitia Pelaksana hari 17 Agustus, yang terhormat Bapak Kapolsek, seluruh staf, yang terhormat Bapak Kuramil yang cukup berhadir, yang mulia para tokoh masyarakat, guru agama, alim ulama dan zuama yang dimuliakan Allah, pendengar yang ulun sayangi, pengunjung yang ulun cintai, para hadirin wal hadirat, pendengar ceramah dalam kisah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersama puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala rahmat, nikmat, taufik, serta kasih sayangnya juala. Di malam yang berbahagia ini, atau di tempat panggung yang sederhana ini, kita telah dituangkannya sebuah nikmat pertemuan. Disihatkan badan, dipanjangkan umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari 17 Agustus. Lebih daripada itu, kita telah pertemuan pada bulan Maghfirah. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah atas junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukadimah yang bisa ulun sampaikan kita mengisi acara pertemuan. Ulun ini kan datang tuh karenanya diundang, betul? Betul? Apa panitianya Rana ya? Sesudah diundang ulun kemudian dijemput. Pengertian dijemput tuh dengan kada dibibit kada diambili. Sudah ulun diambili, ulun disuruh istirahat ke sebuah tempat. Tu warung. Kada warung amal, kada warung jebleh. Sampailah saatnya ulun dibawa ke atas panggung kehormatan, kalaupun panggung berbentukan kurungan sapi. Ada bapak, ada bapak. Sudah ulun pegang mikrofon dengan tujuan dan niat para karang taruna dan penitia pengundang menyuruh ulun berkisah, betul? Padahal pertemuan ini dua sejarah yang penting bagi kita. Lebih daripada memperingati hari kemerdekaan yang ke-65, kita berada pada bulan Ramadan. Jadi insya Allah, ada apa-apalah penitia, peringatan 17 kita tiada akan. Ada apa-apalah. Apa penitianya Renian? Menyuruh ceramah 17 kada lo kada. Kita tiada akan kah ceramah 17? Kita tiada akan. Ceramah Ramadan kita tiada akan kah? Tiada akan. Kada.
Ada. Anak ceramah Ramadan dahulu. Nganain. Belisah tiada akan kejual. Oke. Kalau memangnya ulun isi ceramah nandua ini sudah waktu mungkin tinggi malam. Ada landung juga belum lah. Tengah 10 lewat 2 jam. Sampai sahur. Jadi biar kita ceramah Ramadan kita tinggalkan karena harapan panitia menunggu kisah, padahal kisah itu sama lawan ceramah. Asalkan biar pandai di dalam memetik contoh-contoh terbaik, sama aja lawan ceramah. Kisah itu sama aja lawan ceramah. Karena intinya dalam kisah itu ada kaitannya orang berumah tangga. Dalam kisah ada aturan akhlak-akhlak manusia. Dalam kisah ada saja aturan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Dalam kisah bahkan ada aturan bercinta. Cinta itu nikmat juga dengar. Pandang salah gunakan aja nang kada bagus. Cinta itu nikmat. Maka dalam Al-Quran, lain syakartum la'azidannakum. Barang siapa pandai dalam mensyukuri nikmat, maka ku tambah nikmat yang ada padanya. Jadi cinta pun kalau kita pandai menikmati itu sama aja anugerah Allah juga. Kadang-kadang boleh itu kadang salah menggunakan. Caranya mensyukuri nikmat bila sudah diberikan Allah kasih sayang dalam hati masing-masing. Silakan saling mencintai, saling menyayangi. Si laki-laki sayang pada wanita, bibini yang suka pada laki-laki, boleh. Cuma jangan salah gunakan. Nang kada boleh itu salah gunakan. Sudah cinta mencintai, sayang menyayangi. Bagaimana kita mensyukuri cinta? Nikmat. Ya. Nikmat itu yang salah mensyukuri. Sudah saling mencintai, menyayangi, lalu? Ada boleh. Jadi kisah petik mana yang baik jadikan contoh kehidupan kita, yang buruk buanglah sejauh-jauhnya. Untuk menghemat waktu kita buka sejarah ceramah dalam kisah karena disebut humor dalam dakwah. Dalam pengertiannya kita lucu-lucu sambil ceramah agar ada kemasukan bagi kita. Riwayat ini kita buka di wilayah Banjar sebelum menjadi kota. Kan dulu Banjar itu nang ada manusia cuma ada di pinggiran sungai Alalak saja zaman dahulu. Jalan belum beraspal. Listrik belum ada. Gedung-gedung bertingkat kada pernah terlihat. Rumah sakit kada ada. Pukimas, puskesmas belum ada. Banjar itu kebanyakan hutan daripada kota. Jadi pada zaman dahulu sebelum Banjar itu menjadi kota, Islam mulainya berkembang di kerajaan Banjar. Nah di situ mulainya sejarah. Kalau kita melihat adanya Islam kan mulainya di Mekah. Di Mekah. Sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesudah diangkat beliau menjadi rasul, lalu menjadi dinaikkan ke langit, menerima wahyu dari Allah, Isra Mi'raj. Dari itulah Islam berkembang di Mekah. Asalnya Islam. Sesudah di Mekah menjalar Islam. Dua, masuk ke daerah India. Oh, jadi India itu nomor dua Islam. Makanya India itu lihat deh. Inya berjoget juga pakai busana muslim. Cuma sayang pusat diungkainya. Tapi masih untung kalau India mengkayakan pusat saja, lihat ya kita Indonesia area pula. Semua anung kayakannya. Ini rusaknya Islam.
Islam itu semua akan mengadakan aturan. Sesudah India masuk ke Indonesia, Islam Aceh. Aceh itu nomor 3 Islam. Makanya Pai Aceh itu bergelar Serambi Mekah, tapi bunganya Aceh bernanam ganja pula. Ini rusaknya pulang Aceh. Sesudah itu masuk ke daerah Jawa Timur. Nah, di situ makanya banyak para wali. Islam keempat. Masuk Islam kelima ke daerah Banjar. Belarut mudik tiga kahulu. Martapura. Rantau. Kandangan. Simpang tiga pantai berpikir Islam lo. Kabar baik kah kakak luar? Makanya kami di beberapa itu ada masih nak ada Islam tertinggal. Cobalah birayang. Di sini kan ada. Ada pergi jauh. Di Ramaragot situ. Nah, kita bukalah kisah yang dalam ceramah di kerajaan Banjar. Lalu adanya Islam mulai terdiri di pinggiran sungai Alala. Siapa nang ada orang Banjar sini adalah? Adalah. Mun adanya orang Banjar, angkat tangan. Kalau perlunya bipinnya suruh ke panggung. Belum hendak tahu kisah di pinggiran sungai Alala. Sungai Alala tupai sampai sekarang tetap ngarnya sungai Alala. Di zaman dahulu pinggir sungai itu hanya hutan melulu. Bila naik ke sebelah kanan, sekarang sudah diduduki kayu tangi. Padang orang gila kan? Kau ini hilangan kan gambar sini bukan? Nah, di pinggiran sungai Alala itulah mulai ungkapan sejarah. Terangkat kisah yang kita jadikan siraman rohani bagi kita, seorang Islam berumah tangga 3 orang. 3 orang sekeluarga kaya di pinggiran sungai Alala. 2 orang ayah ibu punya anak perempuan yang bernama Siti Sa'dah. Dan jadi kalau kita Kalimantan nih, bibinian kebanyakan awal dengarannya ngaran tuh lawan Siti. Ada di daerah Arab tuh bilainya bibinian diawalinya lawan Nur. Bibinian. Bilainya lelakian di tanah Arab tuh diawalinya lawan Muhammad. Ada kita nih ulun lihat maulah ngaran timbul melihat zaman. Bila beranak bibini zaman artis Lumanuhara ngaran. Manonya orang, haranya seorang. Pangaran tuh paling nambah terus kalau bisa tuh kita mengambil di Quran jadi sunat dipanggil. Ini kada senol di Quran disuruh mengarani anak lu jahannam. Naraka warak pulang. Jadi mengarani anaknya yang paling bagus kita mengambil contoh di Quran. Kalau inya laki-laki awali hangaran tuh Muhammad. Ulun pesan. Ada anak 3 buah pian saikung barang awali lawan Muhammad. Hujungnya tuh Muhammad tanggiling aja kali lagi. Apa yang jadi jual batimbang? Aduh nih kodok bila anak lelaki zaman India mengarani anak ma India serabakan hujungnya. Melihat anak hirang sahlulkan. Anak rambut cagar amirkan. Bila ganal apa salmankan. Bila beinggang berjalan lu japunkan. Gila bakokos desa perokokan. Maulah ngaran anak lu sarabakan. Jadi ngaran tuh yang paling bagus pulang sesuaikan ngaran tuh lawan keadaan sikapnya. Ada nih sebagian pulang ngaran jujur. Melihat anak hirang tuh hirang ngaran. Kalau lu jujur melihat rambut anak cagar ngarani landa. Terlalu jujur pula. Nambah terus tuh sesuaikan lawan keadaan. Nuh kami itu ada ngaran salih sehari sekali di suatu melihat sembahyang. Itu nang jujur ngaran salah. Ada sesuai. Ada juga benerik yang ngaran nuh kami itu gamuk. Kurangnya kurus awak. Kan ada jujur juga.
Adina masih ada tuh ngaran kami tuh utuh Ramadan sehari di semua puasa. Tuh lanjut cucuk ngaran utuh neraka. Makanya orang Banjar ini kebanyakan diawali ngaran tuh lawan Siti. Lu kami tuh ada beheri ngaran Siti cuma panjang ujungnya. Siti Nur Sri Puki Hartati. Apa jangan pulang? Ini kita lihat riwayat sejarah Siti Sa'dah. Sa'dah ini dalam membuka riwayat umur sudah 45 tahun. Namun keadaan tubuhnya, bentuk keadaan awaknya bagaikan umur belasan tahun. Nah, di situ bedanya orang kaya lawan orang miskin pulang menjaga diri. Lihat ya contoh. Kalau orang sugi itu lawan kita susah lah ya diri. Karena kalau orang kaya itu kan diri terjaga. Karena panas jarang, pemakan bergizi, goreng teratur, belapa kada, kesehatan terjaga, kada awitlah muda. Ini masa hendak awet muda susubuhan nak nureh. Bulik nureh pulang nak ke perumahan. Kemarin untuk beres pulang. Bila malam pulang nak. Hei, kakalakan bulikan lagi bulikan. Di situ bedanya keadaan orang kaya lawan orang miskin. Lihat ini keadaan kita. Pegawai lawan tani aja lain. Pengusaha lawan pulang penderita lain pulang. Lihat ya. Han, jadi kalau orang kaya itu umur 45 masih kada apa-apa. Bujangan masih keadaan belia. Susu jenok. Mahin taluk masih. Bulat deh susu orang kada suat gerak. Amun ini bibi masuk papa lambu. Menyusui anak pulang sambil ditimbang anak menyusuna. Harus ini berpanjang lah susu. Tutu mandi ke Banyu Landas turun. Larut susu tiga ke belakang. Cango-cango muntungin gua ke tiga. Nah, jurang yang walut mau. Tentu bulu bakan derean dalam kutang di tanah bulu-bulu bak lah melacu-lacu. Tak keluar pada kutang. Bemendak pas nyimpun akan besa. Mundi orang na anum tu noh mahin talu. Ini kita ni mahin talu lah, cuma mahin talu berdedar. Nah disitulah bedanya kalau orang kaya menjaga diri, merawat diri lawan orang miskin. Karena kita ini kan daripada sibuknya kerja diri. Selesai baca Quran, Sa'dah lalu duduk mengucap zikir. Zikir pulang. Pakaian tetap dalam keadaan rapi. Di kamar itu seorangan, kada orang kah. Sa'dah itu tetap pakaian rapi. Itu penting buai menjaga aurat. Aduh ni kodok bila seorangan di rumah. Menggoreng iwak terbaca cawatan. Beda jarang melihat. Beda aja orang melihat. Kada tahu orang beli besaur nama jenguk. Nah jurang ulur namanya bermasak ya. Jadi diri itu bibinya naik perlu dijaga biar seorangan di rumah tetap handaknya pakaian rapi. Ini kodok bila seorangan menjibuk banyu ditajau mencabluk bubungi. Angkat cuntang karing lihati susuk nambesah. Tak dulu susuk gugur pada cuntang. Bebe jarang melihat. Bebe jarang melihat. Itu ada nama jangok, nah jurang Perancis ya.
Jadi perlu rapi. Siapa tahu orang mendadak bagiau. Kalau kita rapi itu mudah keluar. Ini tergesek-gesek di kia orang berutang kada menjawat bebindingan di tangan. Jawat di tangan. Assalamualaikum, jurak belikum salam. Bila mau buka, apaan tu jurak? Hanya rasa dar menukupi, astagfirullah. Ah, maluan, maluan. Ada muat tangan menukup. Keluar pinggir. Nah, di situ makanya bibinian tuh disuruh rapi, Bapak kaya. Orang yang pandai dalam menjaga aurat itu adalah orang yang kuat dalam imannya. Amin. Udah sampai amin ya. Di rumah kamu nambah utang lu. Akhirnya jadilah pamandiran kisah antara bapaknya lawan mamanya Sadah di luar. Bagiau bapaknya Sadah. Panggilan orang narupun berumah tangga itu suara bagus. Mahiau bini aja. Saya. Wah, bagusnya. Aduh ni kodok bila sudah anak ampar cucu anam. Mahiau laki bumi patir. Makanya banyak ulun lihat nama rukunnya berumah tangga itu cuma di saat bebulan madu aja. Lagi sebulan habis nikah rukunnya luar biasa. Selagi kotik di tangan masih merah. Selagi wangi-wangian masih ada. Bedak istri masih tebal. Tilam masih tinggi. Bantal masih empuk. Rukun banget berumah tangga. Kayaknya laki lambat masuk ke kalambu bini. Awang sih. Kayaknya bini itu dangsar masuk piring laki lakos cuman jambak. Hati-hati sehat. Lagi berbulan madu. Makanya berumah tangga ini lu lihat bila sudah berlanjut. 20 tahun, 40 tahun kemudian. Hilang turun, lihat ya. Melihat bini bungkuk kada mayau sayang lagi. Oi kok. Kada ke pasar tungging kan kok. Maulah lagi jadi pahala. Timbul juga bini ini manggap melihat lagi bapak nau kada nau ai. Nah ini perlu dijadikan contoh seperti mamanya bapaknya Sadah dalam segi suara aja lembut berumah tangga. Abang. Iya. Ayo duduk. Menyuruh duduk aja, duduk ya. Ada apa-apa, ayo minum kopi ya. Ma, habis ke gelas di rumah. Gelas nada diambil. Bisa duduk itulah jadilah pemandiran. Bapaknya Sadah, lapar. Aku siang disopan banget di warung. Main apa gerang? Sopan. Main apa gerang? Sopan. Main apa gerang? Sopan. Main apa gerang? Sopan. Subuh nari sopan aja kita. Apa gerang? Orang bapak pantunan di warung. Tu di terminal, jurang ujar habar kalau orang kesadah tu banyak bayuak. Seiko-iko kada mawati. Habar aja sadah tu banyak nahandak seiko kada terasa laki. Supan, supan. Iki jiba banyak. Aku gin juga supan. Ada bapaknya ni pak kalamin dua juga. Bila siang membica malam beindro. Aku ni sopan. Dan sama manusia rakitan juga barangnya. Anak kita tuh bapaknya bukannya kada nandak. Betul. Sejarahnya Sadah tuh umur 45 tahun. 40 sudah laki-laki dan menghadirakan diri. Nah untuk menjadikan istri kepada Sadah. Tapi Sadah satu orang pun belum ada tertarik kepada laki-laki itu. Kenapa sebabnya? Mari kita lihat sejarah. Ada mau beleki Sadah. Ayo pang bapaknya kita atur pang anak. Kayaknya kita sup.
sopan. Ih, bapaknya kena aku sopan. Bapaknya ini ulangannya. Dia bang anak dipanggil Sada. Nah, saya, on bagusnya Mahyo anak. Kata-kata lembut itu menjadikan ajaran lawan anak. Ini kadang-kadang mengiau anak menyuruh sekolah berisukan suara. Bangun! Sambil katalinga tangan memilas. Maulah anak pacang baik. Kopi! Kalau kita tuh hendak anak bagus, orang tua harus disiplin. Kalau anak suara hendak lembut, bapaknya umanya harus bagus kata-kata. Makanya orang tua ini kan menjadi contoh bagi si anak. Si anak ini bagaikan kasih yang masih kosong. Anak akan merekam segala ucapan orang tua. Hati-hati orang tua kalau anak hendak baik. Ini ulun beri contoh. Kalau orang tuanya tuh ucapan kada baik, hati si anak. Misalnya, bunga di rumah, tembok, bunga, ada badak, wajar, ada kompang, bentas, untal, tabuk, jajal. Lihat ya si anak, tuh lihat ya, belinya berkawanan, salah kawan sedikit, bunganya! Dasar umumnya bapaknya dahulu ucapan kayak itu. Nah jadi bila anak tuh hendak bagus, orang tua harus disiplin. Contoh kedua, bulan puasa. Ini bulan puasa mah ancam lawan anak. Besok dinyatakan bila ada puasa nah melapor. Nah, aku baru pulang lah. Puasa isuk. Lihat nih. Puasa si anak tuh karena diancam. Lalu anak si puasa, lalu bapaknya tangari. Nah, baruku di kamar. Lalu si anak nih melihat. Nah. Apa sih? Siap ke apal. Lu nah ketimbuk makan apal. Kenapa kada puasa orang puasan? Abah king kada jua. Kada kita lah nambung orang. Jadi kalau menegur anak tuh harus kita nang disiplin. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau benar-benar disiplin di dalam kepada keluarga dan umatnya. Bila Nabi itu bau ucap, saudara-saudara, rajin-rajinlah kita salat. Beliau sendiri kalau tahajud sampai bengkak kaki beliau. Ada kita tuh, nah, hei, semuanya. Anak tolakan ke orang tarawih, seorang di rumah, nah. Kada mau bagus tuh pemimpin kayak itu. Dikiau sada, nah sada saya. Ada apa bu? Keluar. Mama apa perlu? Keluar Sadah dalam pakaian masih rapi. Di rumah aja Sadah bakar udung. Aduh ini kadang-kadang di warung aja basinglit. Antun no kami. Di sini insya Allah sama. Kenapa mat? Mamanya Sadah lalu membuka akan pai catatan. Rupanya mamanya Sadah ini mencatat tiap kali nambah datang catat. Nanak catatan selama 45 tahun umur ikam. Napa mak maksud pian? Ikam mina kayak umur 45 tahun. Lihat di kakawanan ikam. Adonan dua anak. Adonan tiga cucu. Ikam ini kedehendak ke belaki? Kedehendak ke belaki? Kedehendak tak belaki, kedehendak tak belaki, makan apa bila kedeh belaki kada rasa. Maksud mama apa? Ini sudah 40 nak kena hendak lawan nikah. Nah catatannya, nama dengja RR, nama setria F, nama Asian Kijang Kapsul,
nambah sian kijang putri. Bos batubara, bosnya orang, batubaranya seorang. Nang kaya apa lagi nak naik ikam pilih? Nang kaya apa nak naik ikam cari? Ulun jujur, bagus nak kaya bapak dah bujur-bujur. Ulun mencari laki mai kada melihat keadaan. Ulun mencari laki melihat orang yang beriman. Nah jadi ulun pesan lawan bibinian di sinilah. Kalau hendak mencari laki itu jangan melihat penampilannya. Jangan hendak melihat ninja ir-irnya aja. Cari yang beriman. Jahyo. Ayo belum mawarong habis. Lelakian kaya itu juga bepasan ulun. Mencari bini itu kada perlu melihat urin nambahin ulun kada usah. Kada usah melihat rambut nambah lurus nambah pirang. Itu yang beri. Anak-anak kaya. Kurang ikam keren kita pun nih. Enggak salah. Jadi ulun mai melihat keadaan imannya dulu. Bila ada nambah iman, ulun kada memilih siapa, kah siapa, kah siapa. Tapi nakai ini menurut riwayat orang Bahari. Nah ini orang Bahari pendapat. Maka banyakannya orang Bahari itu bujur. Makanya orang Bahari itu lihat tiba banyak nambah karamat. Lihat ya. Oh ini dia nambah karamat. Tapi sebaliknya orang Bahari itu pulang banyak nih jadi hantu. Lihat ya pulang. Bakaraman banyak nih jadi itu banyak lagi. Orang Bahari. Biar orang Bahari nah. Bila sudah 40 nih menambah datang. Sampai kayaknya seikung lagi. 41 jadinya. Bila ikam tua nang seikung nih. Bahaya jadinya nah. Kenapa garang? Pangliris. Maka nah bila sudah jadi pangliris. Sampai kamati ikam gak ada lagi lelaki nanda. Maka ikan bila kada talaki. Nah, sebelah sini, maka dia melihat sakun anak-anak. Nah, bibinya nih, balakilah. Pak kada berasa nang kada ada jawaban sada akhirnya pai masuk ke kamar. Akhirnya jadilah tidur. Kita lihat kisah selanjutnya. Kita tutup riwayat keluarga Sadah. Kita melihat lagi sebuah miskin keturunan. Jadi miskin kaya tupai lihatnya dasar keturunan. Pekerjaan keturunan. Keluarga banyak keturunan. Lihatnya. Makanya sesuai dengan pepatah. Daun maka melayang buah dasar jatuh ke bandil. Lihatnya bila orang itu dasar keturunan miskin. Sampai ke anak cucu jarang mau suki. Lihat ya. Tapi bilinya keturunan itu orang sugih. Lihat ya, sepadang sana kan sugih bertahan. Lihat ya, bilinya keturunan haji. Haji bertahan. Kada kawa tulak melukar kupiahnya berapa. Hah, asal haji. Keturunan. Jadi keturunan-keturunan ini mae. Kadang orangnya kalian ya. Besar halusnya kah? Hirang putihnya kada sar keturunan. Lihat ya, bilinya orang tu keturunan gana-gana apa lihat ya. Bila bapaknya besar, umanya gana, anak dasar bangkok. Lihat ya keturunan halus-halus nah nih. Bapaknya ayam pipit, umanya ayam kati, anak kutilang warak, sain melus. Hirang putihnya kalian ya keturunannya pulang. Bila dasar keturunan putih-putih, lihat si anaknya dasar barang sih. Nih, lihat ini air hirang di atas. Bila dasar bapaknya hirang, umanya hirang, dasar lutung warana. Ini keturunan yang susah sekeluarga tinggal di hutan kayu tangi, di padang kayu galak. Sekeluarga lagi tinggal dua orang di hutan tupai. Seorang ibu setengah tua punya anak laki-laki yang bernama Muhammad Fauji. Ada kangaran Fauji sini? Adalah.
cuma kan disuka ada miskin lah pak. Masuk itu papa. Ini Pak Uji ini keluarnya susahnya luar biasa. Kalau ulur sambil takkan pian ini hampir kena percaya. Besian piring sebuah berdua beranak. Makan lah ganti jangkau. Siapa tak kenal genggam tak lakas kanyang. Siapa tak banyak makan iwak tak gibit tak kenal tau kanyang. Tapi selambar nanggasar salat bersamaan. Kasian deh lo. Usaha menungkih kayu hari-hari. Tungkih kayu karena tinggal di padang galam. Kayaknya diikat bawa ke pinggiran sungai Alalak dijual. Bila payung tukarakan kayaknya ke beras. Tukarakan ke iwak bawa bulik pemasak makanan imbah makan betantut behira. Isuk tulak pulang tungkih kayu ikat jual pulang tukar beras bulik kina makanan betantut behira. Isuk tungkih pulang kina kayu jual pulang ikat pulang kaina paimba tukar beras kar iwak buah bulik makanan betantut behira. Isuk tulak melomar kisah tungkih kayu kada ada tambahan lagi usaha. Hari sehari cukup untuk dimakan sehari. Cuma Pak Uji ini sangat dihormati dalam lingkungan. Walau tinggalnya di hutan, di masyarakat begitu disayang luar biasa. Kematian, suruh memandi mayat sanggup. Anu aja orangnya. Cuma sanggup jadi khatib. Sanggup jadi imam kipayah, harap baca doa haul, mendidik anak-anak Islam membaca Al-Quranul Karim. Itulah hebatnya Ahmad Boyi. Itulah suatu kelebihan dalam hidupnya. Han, jadi manusia ini diberikan Allah tuh ada hajat kelebihannya. Kita ini kadang-kadang menyadari, ayo aku ini kadang-kadang susah deh. Padahal di susah tuh pak ada aja kelebihannya. Kita nih makanya Tuhan memberikan kita nih ada kelebihan, ada kekurangan. Kita tuh kadang-kadang menyadari aja, oh kita nih berharta kada-ada, tapi rupa cantik. No, dicantik tuh kelebihannya dingai. Oh rupa kada baik, tapi HP Nokia N95. Di harta tuh kelebihannya. Ada juga yang berharta kada-ada, rupa kada baik, tapi murid kenal pada orang. Nah di murid tuh barang. Ini kelebihan Muhammad Fauji di samping ilmu agama. Harap dalam berpolitik. Suka mengintip kebaikan. Nah kita ini disuruh kalau mengintip tapi untuk kebaikan. Pan dilarang mengintip tuh orang bekami. Hapun besah mua simburnya. Asal melihat gambarnya. Han tuh kakak-kakak no kami. Di sini nanti hajin insya Allah sama. Rupanya kau jenis karena ahli di dalam politik. Pernah mendengar ucapan mamanya Sadah. Ujar mamanya Sadah siapa aja lagi nak hendak lawan Sadah tuh laki akan dupak. Mendengar Moji timbul dalam pikiran, wow, kesempatan baik bagi itu. Malam hari Moji habis selesai isak kada mau guring mata, pesandaran duduk beruku, mata ke atas sambil menghayal, kalau seandainya Allah berikan jodohku dengan Sadah, dunia akan jadi milikku berdua. Sadah. Rokok. Mahayal. Bila mana Tuhan izinkan hidup bersamanya. Di malam pertama di saat habis menikah. Mayal pulang. Dia akan kubuat surga dunia. Akan kubuka pakaiannya. Di saat kubelai rambutnya, akan kucium pipinya. Di saat kuremas payudaranya,
akan kukecup bibirnya, pisar ku dekat tubuhnya, akan kubuat dia begini. Mahaya si bungol sih. Kade mau guring mau ngot berukok. Dua bilah aja lagi habis. Ada aja lagi, ada aja. Para kejalan warung. Jam 11 masih kada kawa guring. Jam 12 masih kada bisa tidur. Japai talinga halus. Ini paduman orang bahari. Orang bahari itu jam tu diulah keadaan. Bila hari malam talinga ulah paduman. Bila jepai halus palandung hari jepai hapian. Orang bahari. Bila siang tang hari apa? Bila siang diulah jam ni matahari. Bila berdiri di panas jagat tajijak kapala tu tang hari itu. Kan tu jam orang bahari. Yang bahari itu kan kada ada jam dinding. Kada ada jam tangan, kada ada jam di HP, cuman ada matahari itu pandula paduman. Bila berdiri kaina sakilan da umbaya tu cundong pada murid. Jam 1 tuh. 2 kilan, jam 2. 3 kilan, jam 3. Busialah hari muruk seharian. Kan bunglonya orang beri. Bingung kami itu. Merasa landung hari astagfirullahalazim. Han baiknya ucapan nambah iman kayak itu bila takajur. Aduh ni bila takajur mailan goreng. Eh balir. Lecak sama nangkap. Nah leh. Jadi ucapan tu kada mau jadi pahala. Padahal Nabi menyuruh lawan kita ujar Nabi. Jangan kau buka mulutmu kalau tanpa mengandung ibadah. Artinya jangan berucap mun kada jadi pahala. Makanya kita disuruh bila takajud astagfirullah, tadangsar subhanallah, guhur atas niur alhamdulillah. Pahala terus. Ini bila takajud ini kalimat enggak bekas tahi astagfirullahalazim. Mak ilang namanya kebetulan bangun juga buka kalambu. Ya Allah, anakku kada turingnya. Anakku kada guring nih. Rupa anak habis nih. Kaluar pada kalambu na umanya beting kau. Ini orang tua kada kau bacagat lagi. Kada karasaan tertinggal tapi di kalambu. Bakutang kada. Susu tap air di lantai. Lantai berdebu. Gajuran lantai nak kayak jalan rukit. Bijang maksidin di belakang Allahu Akbar. Ah, umanya jubah yang anak Allahu Akbar. Aduh ni kada kita dengar. Eh balir. Napa mafian bangun? Napa mafian bangun? Seorang orang kasinguringan. Napa dihaya? Napa berani ngetakar? Guring tuai. Kena mengantuk mata. Isuk pacang menoki kayo. Mung pacang mata mengantuk ketimpas betis. Luka bacari kedak lagi. Napa dimakan kumarau rakungan. Goreng lagi. Ibu. Ma. Pian sayanglah lawan dolar. Astagfirullahaladzim. Kada usah ditakuni nak kaya mama tu sayanglah lawan anak. Sebuas-buas harimau kada pernah mangsa pada anak. Apalagi nak kaya manusia. Caka aku tu contoh kada sayang lo nikam. Kada mungkin ikam sebesar ini hidup di dunia. Ini contoh nih rupuna. Nah. Tunggal bungkusan panitia wani matar. Tak atar dua selop. Kau ingin menang 6 bulan yang habis. Sayang apa lagi? Nah ikam sambat lawan mama. Karena kasih sayang mama ini ikam jadi ikam. Nah anak susu namanya suikam. Nah. Ini kalau warga biar sian. Nah. Nah kamera nah. Ha, ha, ha.
Jika kada sayang nak kayak waktu anak kelar tu tapau aku pangok. Mati dalam parut mulai. Kada perlu ditakuni sayang lah lawan mama nih rokok. Sampai mana kita? Mati kan bermasak sang pipin ini para sahur dibuli kali. Hadirin yang terhormat pengunjung rahimakumullah. Ditakuni rumahnya napa gerang masuk tikam nak ucapan semacam itu. Kalaunya mama sayang wan ulun. Ulun mah isuk datangakan. Maksud datangakan ini napa? Ulun handak babini Allahu Akbar. Adalah duitnya. Adalah duitnya. Orang babin itu nak kayak duit ada pakaian lengkap kendaraan selamatan cukup ni ngapa hari-hari tungki kayu jual tukar beras makan bakantut bahira ada duitnya. Allah merahsiakan kepada hanya tiga faktor. Pertama rezeki, kedua jodoh, yang ketiga mau. Tahulah pian jodoh ulun kalau sudah sampai. Kalau memanglah yang menghadap. Nah, benar juga ya. Jadi nak ikan tujuan nikah anak babi ini. Nama orang bini. Bini orang sudah mulai. Lain, namana, nama jual bakso di luar ini. Namana, nambah warung malam di pohon paring sebala. Namana, pian tahu lama lawan Siti Sada. Allahu Akbar, ikam nak yang mahaya Sada tu ada lebih syukur. Tunggu merindukan pula. Ikam tahu lah nak. Kalau membedakan antara inya tu lawan kita, tidak lebih. Sukar diperaratkan emas dengan loya, benang dengan sutra. Tidak mungkin ditanam benih berbuah telinga. Dia keluarga kaya, kita orang termiskin di dunia. Sampai nanti beja deh. Biar main kada perlu menyambar ke itu. Nah, kalau jari ulun sudah jodoh sampai, ya Allah, benar juga ya. Hanya rumahnya ingat di papatah, rumahnya besar nasib bagus, siapa tahu. Sesuai lawan papatah, kan dalam laut dapat diduga, rumahnya dalam silawar kon, siapa tahu. Anak bawa patah, lopot hujungnya. Apa nakai nengaran seadah itu, ikam tahu lah dah. Kenapa gerak? Nah. 40 sudah nambah datang semua di tulangnya. Nambah ninja, nambah motor, nambah pesawat pada dak. Ika menambah apa? Ini nambah nasir ni. Hendak menyuponakan kuitan ke bungul? Nang lain-lain haja. Justru itulah majidi ulun menaksir Sadah. Pian belum tahu rahasianya. Kenapa kan? Aku pernah dengar mamanya baujang. Jar mamanya nang siapa aja lagi hendak dia nak kutuku terima. Karena takut akan jadi pengliris jadinya. 40 sudah nang pernah berdatang. Bila satu lagi nang hendak harus diterima. Bila akan diterima aja mamanya akan jadi pengliris. Kaya tuli mamanya baujang. Inggih mai. Makanya ulun luar nih. Guringan kita tunggu kita esok. Masuk ke dalam rumahnya guring. Kada kalau guring sepenuhnya kalau jina. Banyak panas masih kupi. Asik. Nah nih, nang pas kupinya. Ulun bisa disuruh dokter apa ingin kopi nih. Karena aja dokter kalau untuk malam nih perlu kita ingin kopi. Karena jaga-jaga ini bertahan. Makanya aja dokter bilang kau ingin kopi. Insya Allah kada guring. Coba kan guring minum hantu. Nere.
beisukan baik. Mamanya besitulah metri sada. Pakai dandanan yang sederhana. Orang Tuhan itu padanya benekap bajincu lagi. Cuma pakaian yang secukupnya. Turut di mana ada orang betakun. Kada tahu di rumah sada. Kebetulan pas betakun di sadanya. Kenakan orang suki. Apa kegawian besukan? Mengatur bunga-bunga. Di mana bunga yang jatuh sedang kering diambil, dimasukkan dalam jembangan. Bunga yang masih segar diium, kesian kau bunga. Tanpa dihisap kumbang. Bunga. Sambil menyiram. Ada awit lah orang muda. Kan diangkat orang menyiram juga nang usang dua on beratnya. Tadinya mau bungkok awak. Ini kada sesuai lawan angkatan. Timbangan awak 40 nanti angkur 6 ton. Kebetulan pas pai mamanya Pauji singgah betakun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara hanya bagus. Namana orangnya cantik, suara lembut lagi. Aduh ini namana orangnya hirang, kuringan lah pulang. Ini suara ada suara kak. Iya orang kemenang yang cuhai. Tak titir mana akhlak kada baik. Waalaikumsalam. Napa pian tejer? Umbar batakun lah yang lain. Nah iya napa gerang? Rumah yang keluar ke sada di mana yuk? Astagfirullah. Sambar pang sekali lagi. Matuli pada aku. Makanun. Ya sadah ulunnya bukannya kada mendengar cile cuma ulun tu seakan-akan kada percaya lawan ucapan pian. Ah, perusahaan kah aku? Perusahaan kah aku? Sari kidin. Cuma kada mengerti. Tu kan bahasa Indonesia. Artinya seakan-akan kada percaya tu kada tetakuni orangnya. Kan makanya kita bahasa ini penting tahu banyak. Supaya mengerti. Makanya nang kaya ulun ni ceramah apa kada kawah kada sabuting bahasa tu pai. Iyalah kalau ulun ni ceramah cuma di wilayah Banjar, sesata ye ini. Cuba kalau ulun ke Kaltim. Se Indonesia tu. Supaya orang mengerti. Makanya nang kaya ulun penceramah harus mengetahui. Lain pedang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Harus tahu. Ceramah ke Jawa. Masih Jawa ulun. Ceramah ke Perancis, bahasa Perancis. Ceramah ke Arab, bahasa Arab. Ceramah ke Inggris, bahasa Inggris. Cuma lo bahasa Inggris dua aja nang tahu. Oke, lo I love you the same. Kan tuh tahu beratan artinya dah. Pada nyaman bobo yo, pada haliling. Jadi tarusakan nyaman bobo lo pada namining.